Nah, ini dia lampu bagasi. Yang mau kita coba, apakah dia bola lampunya bisa double atau cuman dicolokkan satu single baji atau apa namanya ya. Coba kita buka. Kita amatin dulu. Oh, ini dia. Ini ada kok. Ini ada apa ya? Oh, enggak. Ini penguncinya. Kancingnya. Jadi kita colok. Coba ke sini ya. Oke. Oh, ini dia kuncinya satu. Jangan terlalu dalam. Sedikit saja. Coba kita lihat terbuka dari sini. Selep. Ah, kita lihat ya. Sekalian aja deh. Kayak apa sih? Oh, begini bentuknya. Ini penguncinya di plafon. Ini ada soket lampunya. Bagus sih biar tahu kita. Oh, bentuknya begini, soketnya hanya begini saja. Oke, songketnya ditekan sini baru terbuka nih. Ini ada tekanan nih. Terus tangan dua saya buka dulu. Jadi soketnya begini. Ini hanya ditekan, dia masuk ke sini. Oke, ini kondisi lampu bagasi belakang ekstril. Sepertinya sih penguncinya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini bukan. Berarti agak congkelnya hati-hati karena dia menyatu. Terpaksa harus dibuka ini dulu. Baru kita congkel. Kita ambil tripod dulu deh untuk bukanya. Oke, kita lihat bentuk lampunya. Mudah-mudahan lampunya juga kepala dua ya. Tipis. Pakai kuku nggak bisa. Kebetulan ini erat sekali. Presisinya tidak ada ruang longgar lagi. Pelan-pelan saja. Oh, harus sabar-sabar. Oke. Dapat juga akhirnya ya. Kebetulan ini erat sekali, kuat. Seperti ada baut nih. Bukan. Oh, baut. Tidak kelihatan. Ini berarti ada bautnya tipis. Makanya memang ini harus dibuka. Ini dibaut. Kenapa? Dibaut ya. Tipis sekali bautnya. Oke. Kita ambil alatnya. Oke. Sudah ketemu tapi kebesaran juga sih abangnya. Enggak masuk juga. Ini kecil banget. Kecil banget pakai paku. Nah, ini dia. Ih, kuatnya. Harus pakai tang nih. Ini tangnya. Kenapa ya, kuat sekali dia kuncinya. Coba juga ya, dari paku bisa menjadi ini nih. Nah, pengganti obengnya paku aja. Dia bintang 4 juga sih. Oke, baru kita buka. Ah, betul. Jadi hati-hati
Bagi yang mau mengganti lampu ini, lampu bagasi yang di sini, lampu belakang ini, nih. Baru tahu kalau kuat sekali kuncinya, kunci mikanya, karena ada baut. Nah, saya senang membuat YouTube ini untuk membagikan, men-share sesuatu seperti ini agar yang belum mengalaminya tidak terjadi masalah. Saya pun ya memang ada risiko bermasalah, tapi hati-hati aja lah. Hati-hati, cermat, sehingga kita bisa meminimais terjadi resiko. Oke, jadi penguncinya begini. Bautnya juga, bola lampu double rupanya. Cukup gak ya? Sepertinya kecil. Oh, sama. Sama berarti bisa masuk ke lampu ini. Oh, lampu ini aja deh. Kalau lampu terang sayang ya. Yang 6000-an aja. Kita congkel dulu. Dicongkel bisa. Nah, demikian. Lampunya masih bagus sih, jarang hidup. Oke, jadi saya pasang ini saja. Lampu LED yang 6000-an. Mudah-mudahan awet ya. Oke, nah demikian. Oke, cara masangnya kembali. Ini ada bautnya ke sini nih. Baut kecil. Ikatannya sih nggak begitu kuat ya ini. Baut sumbernya baut. Oke. Gimana caranya? Ini dulu masuk ke sini dulu. Oke. Cuman begini ceklek-ceklek. Kuncinya di baut. Hebat sekali nih. Ada apa kok yang lainnya tidak dibaut, ini dibaut. Kita kembalikan. Jadi buka bautnya pakai paku saja. Oke. Tinggal pasang di tempatnya. Kita amatin dulu pemasangannya, hanya ini pennya. Ini pennya masuk ke atas saja, ceklek. Oke, berarti yang mau mengganti lampu kabin, hai-hai, lampu kabin Xtril T31 di khususnya, mungkin lampu kabin yang lain sejenis juga sama ya. Lampu bagasi. Nah, ini lampu bagasi, ini pintu bagasinya. Itu berbeda. Karena ada membuka kacanya ini akan cukup ulet. Kalau tidak hati-hati rusak karena ada baut ini. Nah, itu baut kecil. Nah, masangnya sih sudah gampang. Masangnya kembali kan? Kita pasang kembali. Kembalikan aja soketnya. Nah. Oke. Lalu kita dorong aja. Switch. Oke. Selesai. Nah. Demikian cara mengganti lampu kabin ke bagasi, lebih ekstra daripada lampu yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.